Pengasuh di antara kepak. Ada belaka pengasuh masuk mengadak amur hari ni pengasuh Sa'id. Ku aja ada. Takut-takut ku marah tak masuk mengadak. Ada sekali dengan pengasuh kemar ke sinau long patik semua ke bawah doleh tuan ku harap ke apun barang yang berlipuh. Pengasuh wak ya ada. Haus lagi tak mati ada situ. Dah sekali pengasuh habis sama sawah di kap mai panrai. Mana mak mengecek siya? Oh, dunia makin loni ni. Hari ni pengasuh nasib baik pengasuh. Kamu masuk mengadak amu hari ni pengasuh. Kanam nak kira bercara dengan siapa orang lain tak ada dah pengasuh. Selain pada kamu di antara pak orang ni. Gapa dia tu kuno rakyat cerita tu. Kerana negara sudah menjadi keamir sentosa berkibar-kibar seri panyi tanah keadilan. Lepas tu, amu nak suruh kamu empat orang ni pergi berjagalah dari pintu kota amu pengasuh. Kerana amu letih tubuh lesu sangat badan, amu nak masuk berehatlah. Sama-sama anak isteri amu dalam anyu tujuh setana lima. Bila dah itu aku? Hari ni selalu pengasuh. Kalau ada kijok ehok, hok remeh-temeh pengasuh kijok ehok kecil-kecil, mu tolong bersalah pengasuh kerana amu serabut perut. Kalau masa hok besar-besar, hok besar-besar barulah menyapa ke amu pengasuh. Ha, tak apalah dolly teku. Selialah dolly teku masuk sini ke dalam anyu tujuh, setana lima. Moleklah pengasuh sekat tu lah amu mulih royak pengasuh. Amu nak sini dalam anyu tujuh, setana ye lima. Lagu mana wiki lu? Lagu mana berapa pula? Dua lah raja tak ada masuk sini dalam istana. Jadi amur pula jadi rajanya. Setara mung nak jadi raja, Sa'id. Berapa amur ni kurir duanya? Kurir tu tidak kurir, Sa'id. Tapi mung ni tak ada tokoh, kata orang tak ada tokoh. Eh, nak tokoh setara mana? Ho, tengok kerambu ada 4-15 orang. Pas tubuh badai pula, super cicok kapit pitu. Oh, ya Allah tu. Orang-orang nak jadi raja ni Sa'id rakyat kamu. Biar kalau ayah cukup seko. Ni balu pun tak ada. Ya itu lemah lah kalau kita kan. Marilah kita tubik ngadak. Masuk kita tubik jaga pintu kota. Ha, marilah wak yo kita pakai tubik jaga pintu kota. Kena lewat musim takut ada penceroboh. Ada orang masuk hari. Kalau orang kerja kecil-kecil kita lesar situ. Kalau orang besar-besar barulah kita menyapa kepada raja. Mulik lu kalau berlatu. Wok patih di antara kedua. Wok patih misa germito. Wok patih misa germiti. Tuanku patih. Hei, tuanku patih. Lorak mana gaduh mana seulama timnya jujur. Rakyat keluar dengan pagi-pagi hari lagi belum minum berkukuk. Murah berkabar gajah besar belum membalikkan tidur. Sutuk kesukalan mana cerita dari tuanku dari awal datang ke akhir. Begini saja hula balan. Benar tuanku patih. Kerana janganlah kamu tidak tahu sekarang ini amu adalah seorang anak perempuan namun anak amu itu ialah Tuan Puteri Cepako Maling. Lepas tu tak ada lagi anak raja kerajaan nak masuk tanya khabar, tak ada lagi anak menteri nak masuk minit.
Di mana kekurangan anak amo, di mana kelebihan amo tak dapat ditahu, jumpalah pengasuh hulu baling ura amo nak supaya dengar begini saja dari itu. Sebab anak kerajaan, anak raja, kalau rakyat biasa tak beranu nak jema masuk. Lepas tu Doli teku fikirlah sendiri, kalau raja dia menikah sama raja, kalau rakyat menikah sama rakyat, kalau raja menikah dengan rakyat kata pula di orang lain, apa buat dan belatu tuanku. Betul juga seperti hulu balai duduk cerita. Hari ini aku cerita perita kamu di antara kedua, kamu masuklah ke dalam negeri seluruhan tanah Jawa, negeri kerajaan Serimah, raja selama. Lepas tu aku bunyi kabaran dia ada seorang anak laki-laki nama Tuan Kecik Rading Lakjuna. Nak masuk minin anak selama, nak masuk minin anak selama. Tak pelik ke dole tuanku, biasanya orang laki masuk minin, orang perempuan jatuh ke dole tuanku. Anak perempuan masuk minin anak laki-laki. Kita buat benar orang tak rajin buat lagi. Cerita perita terdengar di atas batu jemala patik. Bila masuk boleh patik berangkat. Dengar hari ini selalu hulu balai. Hulu balai ni antara kedua wak patih misal kermiti, wak patih misal kermiti. Akak tangi mengadak lagi sang suti, seorang lawi gaduh. Lorak berjalan masuk ke dalam istana mah, gajah selama sikit berjalan banyak berlari pula. Sekejap. Siapa dia duduk di hadapan? Aku belum kenal kantor itu. Bahasa sekali belum, dua kali belum. Apa nama duduk depan? Jawab saya, orang duduk tanya. Eh, tanya apa dia tu? Yalah, dia kata jawablah. Orang tanya, orang depan. Bukan tanya orang balik belakang. Nanti ni bengong. Tanya apa? Iya. Eh, nak tanya nama orang ni kena royak dulu nama kita. Siapa dia? Mari luana. Kerja berapa? Anak siapa? Keturunan mana? Ha, kena rakyat bisu. Nama semua barang aku Wak Patih Misal Germito, Wak Patih Misal Germiti. Nama diri Tuan Hamba Wak Patih Misal Sa'id. Balik belakang tu Wak Patih Misal Wak Yo. Balik belakang lagi Wak Patih Sina Wak Long. Hak balik belakang su apakah kelari? Wak Patih Sina Sa'id. Amodo Sa'id tu. Ha, Wak Patih Sina Sama. Ha, tukar dengan nama pun. Ha, mari ni kerja air berapa? Aku mari hari ni cerita perita kepada raja aku Seng Suti Suralawi. Lepas tu nak tanyalah kabaran di mana ke negeri selama? Ni negeri selama ni. Amo ni rakyat dia, amo hulu balai dia, amo bodyguard dia, amo assisting dia. Aduh, assisting. Kenapa saya assisting? Mana aku tahu, amo sendiri tak tahu. Ya Allah, dah tu. Ha, kejauhannya. Nak berjumpa dengan selama kerana raja aku. Suruh mini anak selama nak menikah dengan anak dia. Dia demo ni kabar kau duduk ni. Kami rasa demo ni salah ubat dah ni. Ubat cuma dia pergi makan ni. No salah ubat kau mana? Anak raja amo tak ada, anak tino, anak jatah belako. Ha. Huh. Padahal mini, nak mini tu nak nikah sama jatah kau. Eh, bukan nak nikah sama jatah. Anak raja aku, anak perempuan. Eh, perempuan dengan jatah tak boleh nikah. Lepas tu dia kena nikah dengan tino. Hak tulah saya perempuan dengan tino. Tino ni sebut Kelantan bagi Kuala Lumpur perempuan. Ah, sampai orang kata mari Kuala Lumpur jaga-jaga yang duduk darat gong ke duduk Kelantan ni. Jadi anak raja demo tu, anak raja amo tu anak perempuan ataupun anak petino. Oh, cuba gelah. Eh, kami nak royak ke demo. Asu royak nak sampai dengar. Raja amo loni terus berehat. Letih tubuh, lesu sangat badan lepas perih. Lepas tu dia tidak benar orang masuk dan orang keluar.
barang hok kecil-kecil amo boleh besar, barang hok besar baru sampai ke dia. Kalau bo nak menikah anu dia tegak bo nak mini hok tino mini jate gak amo boleh lesah. Nak lesah kok mano? Belesah ge amo jawabnya tok tuju. Aduh. Tok tuju. Tolong awak sedap brother. Aduh, sedap. Aduh, kejap orang putih bagi Kuala Lumpur dua hari berok. Jadinya, gelik royak kepada raja awak, raja saya tidak terima. Sebabnya anak awak betina, anak saya jantan. You understand? Aduh, nanti sangit ni kejap orang putih semacam. Tu masuk orang putih, jepung apa boleh lagi nak kejap royak. Jadinya, orang jadi gitu. You go back. Begapa dia nak kata, you balik, you pulang. Huh? Oh, lu kata go back tak reti, bakal tak sekolah kau dulu. Hei, kamu tak kenal lagi sekolah. Kau tak sekolah gak? You get out. Belah mana saudara? Jangan hidup kecek dengan orang yang tak cukup sekolah. Nampak benar tak malik kita royak kerajo? Dah benar dia tak benar. Anak dia tak terima anak kerajo kita. Apa kita nak kata? Klip ni apa kerajo kita? Nak marah? Marah. Apa boleh? Ha, pergi kita klip. Ha, hei. Oh, ada menasak abah. Kau duduk tu beriuh. Fikir beriuh. Orang perempuan nak mini orang laki-laki. Adakah sepatutnya? Tak patut, Syahid. Banyak ke orang hok tino mari minta orang jatuh ni. Nak royak kemung. Hok jatuh kalau menikah dengan dia orang panggil pok sanggup. Pok sanggup, pok sanggup. Gak boleh dia pok sanggup. Aku sendiri pun tak tahu. Hai, mari sama kita pakai jago semula sama. Apa khabar hulu baleng? Apa jawab pe balik sana? Apa kata serimah gajah serama? Serama tak dia nak berkecek dengan dia. Lepas tu berkira dengan siapa? Berkira dengan hulu balik dia, pengasuh-pengasuh dia. Dia kata raja dia tak segar tubuh. Raja dia letih, tak pernah siapa-siapa dia masuk. Lepas tu maksudnya hulu balik dia kata, pengasuh dia royak. Kata benda-benda hok lagu tu, pakai dia. Kalau dia royak A, raja dia terkata A. Jadi jawapan dia, jawapan tak terima. Tak terima anak amu, jadi menantu dia, tak terima. Apa dengan kena sebab? Dia kata anak dulu itu aku uduh. Kalau tak uduh, dia kata orang lain menikah dengan orang lain tu. Hok uduh, hok tak laku nak jual. Baru duduk kerajaan ke dia. Dia tak terima. Oh. Agah nyepke cek puk serama dia. Agah, tak agah. Boleh dulu itu aku patik tak boleh tak tahu. Patik menyapa hok dia royak. Hok dia tak royak, patik tak royak. Ha, kalau begitu tak apalah hulu balik. Hari ini kita nanti tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat, tunggu dan lihat. Sebab anak amu ni orang sehur juga, orang comel, orang lawa juga. Sebentar lagi anak seramu mari, atau pok dia mari, nak mari minta anak amu. Ha, boleh kelih, situ kau nak jekar atas muka dia. Lepas tu, munggi jago dari luar istana. Hok kelah debek, mu jangan mu terima. Kalau hok kelah, besar-besar, mu suruh kaku. Ha, tak apalah dari tuanku, patik jago dari luar kota. Ha, tak apa dari tuanku, patik menjago kan dari luar kota. Oh, ni pengasuh Sa'id dia, pengasuh Bewok, yo, ku cik sembah. Mana lagi orang lain ramah-ramah duk jago balik sana, patik jago balik sini. Betul belah tu pengasuh wak, ya betul ku. Dua orang jaga kiri, dua orang jaga kanan. Masuk kok kiri, kiri katuk. Masuk kok kanan, kanan ikat. Jadi yang mau dengar khabar pengasuh saat ni, orang duk royak kamu, orang duk cerita kamu nak tanya maksud betul ku pengasuh saat ni. Kena jawab molek, amo tanya. Duklah boleh juga patik jawab kalau soalan mudah-mudah. Soalan payah saya nak jawab ku, muka patik tak sekolah. Orang putih kata no huruf. Amo nak tanya betul ke baru-baru ni orang masuk mini anak amo nama dia Tuan Tri Cepako Malik, anak pada Sen Suti Surulawi. Gua anak beyo.
Oh, tanya kat jawab lah sang hidup susu apa muka bagai tidak curi. Oh, ya lo. Lepas tu mu jawab gua no. Jadi ayah lo ni ayah kata letih. Benar hok remeh-temeh, benar hok cik-cik pakai pakai pengasuh-pengasuh, pakai pengasuh duk besar. Mu besar kok mano? Besar mama jawab mu tolok. Mu tak terima. Gua no pengasuh tok gi tanya amo dulu. Oh nak tanya gua no, ku moga raja awak pesedoh lah gitu. Benar mudah-mudah jawab sendiri buat sendiri. Kalau dia nak minum amur kat pengasuh, sepatutnya selain pada kamu pengasuh, tanya kabar dia kat amur. Ku nak kodok menikah dengan dia tu. Kalau macam orang kata tak se, baru suruh dia kelik. Ni amur nak ngasuh. Jadi nak bini. Nak bini. Nak ketua-ketua cepat kau maling tu. Nak ketua-ketua cepat kau maling. Amur dengar kabar nama pun pengasuh berasa gilanya. Di hati amur. Oh, sakitnya beriah punuh. Ha, punuh. Gak kita beki, Syahid. Bukan punuh. Oh, bukan punuh kena beki. Ah, berat lah kekis aku ni. Dah aku tahu berat bawa sikit-sikit. Oh, lepas nak japuk teh. Ha, dah berat dah punuh. Punuh beki, berat bawa sikit. Kalau kita pengasuh hari ni, pengasuh kamu dengar kata tu pergi cepat kau maling dekat pengasuh rasa makan tak lalu tidur cok tidur mani tak basuh perasa eslimut kamu tak lindu. Mari pengasuh ramai-ramai royak becek lung, royak kabin mak, kita pergi jumpa dengan budak tu hari ni. Koyak dah sakit, mung ni panah-panah ni kata tak si. Salah anak raja tu gila semerti dua tu nak menikah dua tu, salah jadi menikah dua tu, mu tak malu ke? Malu apa? Namun kata tak si. Duk kata orang Tino mari duk jual ni kau tak beli kau pasal ni. Eh, apa tak royak? Pedia royak sat ni. Apa tak royak? Pedia royak. Apa tak royak? Pedia royak. Ulah marah napa? Oh, tak marah boleh pak saya pasal nak darah geno lagu ni. Mari pula orang ni. Aku rasa raja kelih dah. Hak tak kelih wano tak dijumpa dah ke? Hak nama Sa'id. Ha? Mari bapa. Mari hari ni ada tujuh Epstein. Mau bercakap dengan you. Ada. Mau bercakap dengan you. Ada. Hai, you I love you, I you I love I lah ni. Jadi mari hari ni. Mari hari ni jadi amu kecek dulu tu silap balik amu. Amu tak tanya tuwe dulu. Tak tanya tuwe dulu. Pas tuwe je siapa dia? Oh ni tuwe dia mari dah ni. Kecek kira lah dengan dia sendiri. Amu sekat tu ya. Amu mesti tunjuk jalan ke dia. Kejap ini tidak kejap amu. Kejap ini demo dengan dia. Ha, sekat tu amu boleh ya. Amu lorak ni. Apa nama tuan kecik Raden Lakjuna? Anak mah Raja Selama Kerajaan Negara Kuala Dua. Jadi mari hari ini, bunyi kabar Seng Suti Surulawi mempunyai seorang anak perempuan nama Tuan Tri Cepako Maling. Benar sekali. Duk pakar pengasuh hamba saat ni, dia tak tanya kabar hamba dulu. Dia tak nak tolok pinang hamba nak mari minta maaf, serta minyak apung. Nak mari sambung semula kejo itu. Guana suka? Suka kepelakannya. Moga ni kita tiap-tiap jadi orang besar, tiap-tiap menjadi menteri, tiap-tiap menjadi kerajaan negeri. Bila kita kecek salah mula, orang tak terima dah. Salah kecek orang tak ambil tahu dah. Dah silap royak, pakai tak sambung dah. Amo nak sambung klik, amo nak tengok setara mana wajah Tuan Tri Cepako Maling, anak Seng Suti Surulawi. Bui tak bui, itu dia punya pasal, dia nak ke amo, amo nak ke dia.
Selalulah hari ni menikah dengan hari ni selalu puamu terima doh. Raja aku pesedoh kat mu. Kalau mari anak selama nak mari nak minta anak dia. Mari anak hamak kelik, mari pok katok rodeh. Aduh, bekai agak sini weh. Hei. Bekecek ni kena mikir dulu. Jangan nak kecek beruh-beruh-beruh pejuh kereta ke tu. Nak kecek betul kat mana? Dah orang mari nak minta maaf dah. Minta apa? Silah kecek. Ha, tak kisah kalau tadi nak maaf. Hei, tak ada maaf. No sorry. Aduh, no sorry pula pahal lah makan. Jadinya baik muklis lah seksi kat dia jenuh. Kalau yang tahu diraja aku dalam istana nak ayak bui. Ramah lagi rakyat balau tobek mari katok diri tuan hamba. Aik kedage malunya ke pesan bayu. Kata dia orang, kalau tak sakit pun boleh jadi matilah diri tuan hamba. Ini kalau nak kenal anak mah raja Serama nama tuan kecil Rading Lak Juno. Bila benar hak dia nak kalau orang tak bui terpaksa dia kena ambil. Kalau tak bui terpaksa kena ambil, kena ambil. Nak ambil ke jalan mana, tak boleh ke jalan baik, dia ambil ke jalan jahat. Tak bui ke jalan betul, dia kena ambil ke jalan belok. Aduh. Jadinya, kalau diri tak benar, aku masuk hari ini, kita dua menjadikan baloh. Kalau kita dua menjadikan baloh, tersilap gaya, tersomal lakuh, matilah diri pakau nira. Hulu balik ni antara kedua, dia tak kata senyap yang tidak berbunyi. Bergenyuk, bergetik dengan sapa kepaksa daging. Sapa lagi cek-cek kerana nak jenuh peristiwa berlaku di padan alur geralu lah. Bagaimana klinik bank saudara? Aduh, klinik bank saudara. Tua kecil Rading Lak Juno di bukit kecil sebagai kecil. Penyepak dan penumbuk dia penuh-penuh muka. Tak ada nak ngelik, tak ada nak mengeluk. Tak silap gayung, tak sama lakuh. Nyutanai terajian ke dia. Kita geboh barat tongan langan. Aduh, saudara. Kalau kita menyapa kepada raja, raja kata kita ni penakut sangat. Budak setara tu tak boleh higat takat. Pada raja marah, baik kita mati berlawan dengan dia. Molek juga saudaraku kalau berlaku. Kamu masukkan sebelah kiri, aku masukkan sebelah kanan. Rakyat bala dia kita higat berkah. Raja sendiri kita ingat diri dia. Kita masukkan di dalam penjara besi. Moleklah saudara kalau berlaku. Wak patih misal gemita, wak patih misal gemita, wak pakat di antara dua saudara. Masuk menjepuh lagi dekat takat, tu ekcik kan dia nak juna di media PM. Pegang kejak secara, pegang kejak hari ni kita pegang, biar kejak-kejak. Inilah tu ekcik Rading Lak Juno. Contoh tahu ladanya. Orang lain kita tak dengar, orang royak kita tak pakar. Bekapa dia lagi kamu nak pesan ke mana taruh. Sebelum diri tuan hamba kami seksa sumak ke dalam penjara besi. Ikut sekarang hati kamu lah hari ni hulu balai di antara kedua. Sebabnya kami tidak ada daya upaya lagi. Kaki tangan kamu berkah. Ikut sekarang hati lah diri tuan hamba. Bagaimana klien ni besar saudara? Seksa sehabis-habis seksa. Sepuah-puah kita katuk. Sepuah-puah kita godan. Kita sumak dalam penjara. Makan tak benar makan. Minum tak bui minum. Selokkan pintu luar. Kocikan pintu dalam. Oleh saudara kalau berlaku. Ha? Biarlah aku bawakan hari ini selalu. Keluarlah wak lung. Wak yo sama sa'i. Bermeting semula antara kami. Sa'i. Oh sa'i. Gapo dia pula ambil celu? Kalau serabut nak tidur tak boleh. Haa, gapo dia ambil celu? Mana sama? Aduh, selagi tak mati ni ada situ. Haa, nak suara gapo dia ni orang panggil suara tergempar ni. Suara penama, mak. Musorak tergesa-gesa, suara bergempar. Kecik mulik gerak. Haa, gapo dia ambil celu?
Jadi hari ni aku duk tengok, aku duk kelih mung sendiri pun tengok, mung sendiri pun kelih. Raja kena igak. Takak dia oleh hulu balai di antara kedua. Tok cakap katok, tok cakap nyar. Nyosomak dalam jaga besi. Bunyi kata tok boleh makan minum, selok pintu luar, kosti pintu dalam. Apa nak kata kena tiga hari mampu lah. Raja. Huh. Lepas tu, sebabnya pengasuh Sa'id nak rakyat kemu. Pekerjaan ni, dia orang jadi baloh, dia orang jadi gaduh, tak ada pusat kes lain kes mu. Buat apa nak kes sama pula? Kalau mau terima dulu orang minai anak raja kita, tak jadi gini. Panah-panah, tak terima, tak terima. Tak boleh, tino minta jatuh, tak boleh. Lepas tu, ni lah kes jadi pusat baloh ni. Besok baloh tu baloh, lebih cik lu, nak tanya lebih cik lu ni. Cerita yang sebenar dia. Cerita hak sebenarnya mu kena kelik royak ke pok dia. Raja negeri, Seri Rama, pok dia, pok dia. Nak royak mana? Royaklah kata anak dia kena igak. Jadi anak dia kena igak, dia tanya kesalahan. Kesalahan mu royaklah kesalahan lagu tu, lagu tu, lagu tu, lagu tu, lagu tu. Baju bawa penjamin. Bawa gapo? Kena bawa penjamin gerai tanah. Bukan penjamin, penjamin gerai tanah kes curi ni saya. Hak tu kes boleh, barulah kita boleh jamin. Hak ni kes ni kes tak boleh jamin ni. Baru tak boleh jamin mana orang buatnya. Ikut pok dia ikut jalan mana pun. Agak perai, kita perai. Agak gomor, kita gomor. Kelik rakyat pok dia. Hak kelik rakyat pok dia. Amang sore, mu sore. Orang lain, duduk sini. Oh, tak kena lagu. Tak kena lagu ke mana. Jadi yang mau kelik dia rakyat keraja, puak-puak tiga orang ni duduk sini. Duduk sini. Duduk sini, duduk kerja air berkabut. Ya. Kerja air menunggu dan lihat. Oh, kok tu. Lepas tu biar. Pergi biar, kita kelik dua. Tak boleh, Syair, aku sakit perut. Buat apa sakit perut? Tak tahulah makan nasi sudah sakit perut. Jadi tak boleh nak jalan. Tak boleh nak jalan, Syair sakit perut. Lepas tu, nak pergi hospital tidur, tadi dia dah kata. Oh, payah. Bimak. Eh. Mari bimak, kita kelik dua. Kelik dah sangat mau. Buat apa? Bukan kerjaan aku, kerjaan kamu. Kamu yang buat, kamulah yang tanggung. Aduh, sedapnya dia. Aduh, agaklah. Kita sayang kita, kita kelik. Sore-sore. Ha, tak apa kata punca dia tak jadi gini. Nak tak sangit pula pakai tolak mana. Dia buat pakai tolak mampu. Bah, mana mak? Ha, tak nak apa-apa. Eh, dah kita sekali-kali eh. Sini-sini eh. Pahala mana lu? Kita tunggu dia tak sangit klik. Berita kabarnya nanti sangit wari oyak kita. Situlah tempat kita sambung pulak. Ha, pagi kita bakal pergi tengok lu sementara. Pengasuh Sa'id, pun wajib sembah. Kerja air berkapa masuk mengadap ambu-ambu rakyat dia. Kalau benar hak mudah-mudah, pengasuh salah sendiri. Kalau benar hak besar-besar, hak payah-payah, baru berjumpa dengan ambu. Hak ni payah setara mana pengasuh Sa'id masuk mengadap ambu? Hak ni payah benar aku. Payah lagi, serabut lagi. Asuh rakyat, ambu nak dengar. Rakyat hak mula-mula. Rakyat hak mula-mula sekali berlaku berkapa dia. Hak lu mula-mula lemah satu. Lepas pada satu, dua. Lepas pada dua, tiga. Lepas pada tiga, empat. Hak ni, empat atas beli. Orang tanya, bukan suruh bila. Hak ku royak, hak royak, hak mula-mula dia buka. Lepas royak satu, royak tanya hak lepas tu pula dua. Dia jujuk gitu, beri sampai seratus tu. Asal royak, berapa dia nak royak? Jadi hok mula-mulanya pati duduk menjaga dari pintu istana. Lepas tu marilah dua orang hulu balai utus saya kepada Sri Suti Sulawesi. Dia mari ke JM ke apa? Dia mari nak mini anak Doli Ceku, Teksi Radin Lak Juno. Ha. Pati pun pakai pakai lesas itu. Nak royak Teku dia kata dia hok tu benar remeh-temeh, benar tu benar hok cing.
Jadi menikah mini di pengasuh bukan benda kecil. Lepas tu, benda ni benda besar. Pas pengasuh jawab ke mana, amang jawab tolak tak mau. Siapa dia suruh? Siapa dia yang suruh kata tolak tak sih, siapa dia suruh? Apa dia suruh lama royak bejoh dia marah ke bejoh, royak becik mak ke yang hormat, royak becik lu dia marah becik lu. Moga mau siri. Oh, moga nikah lagu ni kat kisah lo, syuk-syuk. Siapa dia suruh? Amo. Siapa dia letak unik-unik mung tu boleh buat benar lagu ni? Dok kurang yang ada benar kecil pakai batik. Hak besar sampai keku. Moga ni bukan adab nikah, adab minyak di pengasuh saing. Moga hak besar gue yang kemung. Naik buah tangga ni bukan bukan mudah, bukan percara. Bukan nak sebuah nak beli air itik, bukan nak sebuah beli lemur kubah. Oh, jadi besar nikah ni. Besar pengasuh. Lepas tu jadi guana? Aduh, duk teksi adi jina putubik mari dekat. Duk neteh, duk bisik ngambo. Sungguh kedok pengasuh dia minta ambo. Amor ya ha. Pas pengasuh jawab guana, amor ya tak terima. Bapa tak terima, hak tino tuduh. Dia kata uduh pengasuh tengok kedok, kata dok pa temu ku ambo. Hak ni lah pengasuh. Kalau begitu hak ni sabit kata tak ada ona, cari ona tak ada pasar, tak ada pasar ni lah. Kata dia orang, okay, jok dulu orang okay, suruh mengaji. Jok dulu orang okay, suruh mengaji ni lah. Kalau orang okay, sok mengaji, sok sekolah. Kata dia orang cerdik setara mana pun, tak boleh setara orang okay, sekolah. Jadi amun jatuh, jatuh ke lubuk, lubuk bodoh. Oh bodoh amun dia. Pok atas ngaji dulu, duk berok atas meja. Cikgu tak buih amat kelik, buih sekolah. Lepas tu ku, asuk kelik royak ke amur ni, royak ke hok susi ke amur. Jadi anak dari teku teksi ke dia junuh saat ni kat gi, royak ke amur moyah ho. Amur bila lalu berhasil puduh pun. Amur kita tengok dulu, kalau uduh amur tak ambil, kalau kami amur nak ambil. Amur kita tak leh ku, amur tak amur tiri royak dah tu, pok dia tak si. Dia kata nak gi juga, apa tak gi dengan dia? Lepas gi tu, pok dia marah. Buat dia kata mari puluk, dia pok baca dia kata. Kijau eh gapo? Amo kata mari ni nak nak sama kelik hok kijau dulu. Hok kijau dulu minta maaf. Raja amo ni nak kano dia raja demo. Nak meko. Oh bila tu supaya ke puak 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 lan. Lepas pada tu duk lawai duk paloh duk kacau kacau duk kacau. Ngai gak dia teksi dia jenuh anak teku sudah masuk dalam penjara bensi. Oh nak kelik royak kat amo begitu. Pak orang ramai-ramai bapa tak boleh nak lawe. Oh nak lawe kau anu demo trela saya 14. Kita lu mutu Honda kak gogok. Apa demo tu baik saya. Tak apalah pengasuh saya kalau lah tu pengasuh saya aku mau maaf lah kamu ngamuk tak marah. Tu area mu amo marah kamu ngamuk katok amo jatuh hukum bulu. Boleh kau minta maaf. Subik kalau sebelah orang hilang nak jaga ke anak nama. Oh tak boleh kau nak jaga luar. Ya, ya, anak-anak kepada diri ayah, serimah, raja ini mekut putih, hulu balas senung, anak-anak. Kalau anak-anak tidur, minta lah sedar. Kalau sedar, minta lah jaga. Keluar banyak-banyak, ayah no nak kira, percara, dibalas sah. Anak mekut putih, orang beking, puk lokek. Anak mah, raja selama. Bila suara, dengar bunyi suara, ayah no manggil suara, nyari, menjadikan para. Penyepuh lagi, mengadak ayah, dibalas sah dah. Petik semua pada ke diri ayah no. Apa lah gaduh, apa lah rak cerita lah ayah. Dengar bangat-bangat. Hak ni anak nafsi mah, raja ni mereka bukti. Benar sekali patik ayah. Pengasuh kelik sa'ik, pengasuh sa'ik hani kelik mari royak kepada diri ayah. Adik kamu kena igak dari dalam negeri Seng Suti, Suralawi, Kih Baloh, Pindai Memine, Nikuh, Menikuh. Lepas tu, gila tolong adik kamu, kalau mesti tolong adik kamu, siapa lagi nak tolong kita adik-beradik, tak ada dah orang lain kamu dengan dia. Bunyi kata kena seksa, kena katuk, kena godek, kena tamak dia, kena ikat. Bila ayuh, baru sebentar saat ni, saat klik mayu ya. Gila anak-anak kita tengok sendiri, ayuh pernah mencaga dengan ulama, persalah kerja ini tak ada dah orang lain, selain pada anak-anak serimah, raja ini mereka putih, aduh ayuh.
Ayo jangan rusing tamo tiga bal ayo. Selagi hidup patik serimah gaji di Amerika putih. Ayo no makan kenyal tidur jenero mani basah selimut lindu dalam angin tujuh tanah yang lima. Oh tak apalah anak no kalau belatih biarlah ayo senes. Siapa dia lah duk dape? Eh? Siapa dia ini tak biasa kelih? Tak biasa tengok? Tak biasa tengok? Tak biasa kelih? Tak biasa kelih? Ni siapa ni? Namo tubuh kami tu teri pakar maling. Anak kepada Sang Suti suruh lawi. Aduh, lawanya dia ni. Siapa dia awak yo? Tengok sendiri lah mak. Nama dia teri-teri cepakar maling tak layak ke anak raja kita. Kalau kena kita sendiri pun mak bengong nak mikir. Ah, tanya balik awak yo. Tanya balik, tanya balik, tanya balik. Lepas tu, nak tanya ni nama berapa? Hak ni orang panggil mak dia, Pala Kodi, kaya lama, sesok baru. Berapa ni? Yo, yo. Orang yang ikut orang tak kenal. Hok balik belakang tu nama berapa, alo lawanya hidup macam. Ha ni lah kita panggil bimak. Abdul Somad pilih mutu. Abdul Somad pilih mutu. Sedap selalu dia. Mari sini tak ada nama pelik-pelik hok glamour saja. Lepas tu, nak tanyalah beyo. Ha? Kapur yo gaduk gege gogo luar istana nak tidur teradu putok leh nak makan putok lalu serabut perutnya duk dengar orang balo. Jadi tak tahu, tak tahu nak tanya beyo. Jadi gini. Raja ambo nama tu kecil Raden Lakjuno. Lepas tu mari nak menikah dengan tu web seri cepakar maling anak daripada Sang Suti Suralawi. Lepas tu, alah lepas tu semacam. Lepas tu teri. Jadi mari raja, raja tak bui, raja tak benar. Duk balas situ, berkatok, berkatok mari dengan patih hulu balai. Raja duduk dalam rumah, tak tahu lagi. Lepas tu, aduh, lepas tu semacam. Teri. Aduh, oyak biasa kat beyo. Setara mana tu, cik Raden Lakjuno ni orang lawa, korang comel, comel atas dia, lawa atas dia. Bapa ayah hamba tak terima. Tak terima kot jalan mana dia tak tengok lagi. Duk balas dengan hulu balas nyegak budak tu pergi kurung dalam got ayah. Ah, dalam jarum besi buat je. Tambah sikit pun sedap Ajinomoto. Oh, tu yang cik Raden Lakjuno lo ni kena igak. Kena igak. Kurung dua no, kurung dalam got ayah. Weh, mau nak pergi tengok kalau comel sama lepas, kalau huduh malah duk cara dah sama. Aduh. Ya, ya, ni patih hulu balan. Wak patih, misal kremito, tuanku patih. Dengar kabaran dalam istana ini-ini duk cerita. Ada budak mari duana pulau, duk dengar nak-no ambo, berkecek sekali bunyi suara jatan, sekali bunyi suara petino. Patih tak dapat tahu dolar tuanku. Mereka benda ni, kita kena pergi seresak. Kena pergi tengok sendiri. Kalau betul lah ada orang jatuh dalam istana, kita igak, kita tamak, kita seksa dan kita bunuh. Molek juga hulu balai. Gilah cepat dengan segera. Hulu balai buat patih misal kereta. Akak tangan mengadap lagi pada raja. Menjelepo cepat tuan cik Raden Lakjuno. Ini siapa dia pulak diri pakau niru dengan 10 kelin dosa. Ini siapa dia diri tuan nampak. Aku nama Wak Patih bisa gemito utusan kepada Sang Suti Suralawi. Utusan Sang Suti Suralawi. Jangan mutak kenal tubuh badan aku. Akulah nama Simah Raja Inumir Keputih. Hulu Balang Bersenung Anak Mah Raja Selama Kerajaan Negara Kuala Dua. Jadi mari hari ini bunyi kabaran adik aku kena ikat, adik aku kena takak. Kena seksa, kena jirak, kena jirik. Kena nak bunuh ke tubuh badan dia. Betul ataupun tidak, betul lah Simah Raja Inumir Keputih. Kerana adik kamu ni keturunan jahat. Orang tak pandai kecik kira. Tak pandai dengan tubuh, nyo comel. Tak pandai badan, nyo sego. Berkecik kira lebih pada budak bodoh. Cuy!
kalau moyak ke adik aku, seperti juga moyak ke aku. Jadi adik aku dah tahu, aku ikat, aku tamat, aku membunuh di dalam penjara besi. Mungkin lepas adik aku, tidak lepas kan sama sekali. Ada main orang baking, puk loket. Bunyi kabarkan orang inilah seksa pada adik dia. Pakai lagi huwak patih, misal gremito. Gemah, habis-habis ring. Ha. Aduh, hulu balan. Apakah terjadi deras sangat jatuh keriba? Nampak puncak muka layu sangat subuh. Apa yang berlaku? Ampun doleh tuanku. Harap ampun beribu kali ampun. Patik nak tubik pergi seresak doleh tuanku suruh pergi kelek. Anak doleh tuanku bersama jatan dalam istana. Lepas tu, siapa ke tengah jalan? Berjumpa orang nama Simah, Raja Inumi Kebutih, bunyi kata adik, beradik, tuai cik, beradik lak junuh, hok kita igak, serta kita takak. Lepas tu, orang ringnya kederak banyak sangat doli tuaiku. Sepak patah boleh sepak, katok patah boleh katok. Soyok pun tidak cari, rupih pun tidak patah, katok cican pun tidak hancur. Aduh. Di manakah pergi sobat kamu? Wak patih, misal gremetih, mati yang lepak tekak dia oleh Simah, Raja Nemeh Kebutih. Aduh. Tak apalah, hulu balan. Mungkin tengok jaga biar baik-baik tuan cik kan nak junuh. Aku nak klik sendiri, Simah, Raja Nemeh Kebutih. Dipersilakan delay tuan. Ini siapa pulak diri, pakau diri dengan 10 kalian yang gosok. Ini siapa nama diri, tak nama. Aku nama Seng Suti Serelawi Raja Negeri ini. Apa nama diri tuan nama? Aku nama Simah, Raja Inumir Keputih, Hulu Balam Selung. Anak mah, Raja Selama, Kajak Negara, Kuala Dua. Jadi mari hari ini, kerana aku dengar khabar. Kamulah yang buat seksa adik aku. Adik aku nak menikah dengan anakmu. Sebab apa yang mustak bui. Dah budak nak sama nak, pok kena menikah dengan bangat-bangat. Hei! Serimah, Raja Inumir Keputih. Dulu pun aku nak juga besar dengan ayah nomu Simah Raja Selama. Tapi tak ada arah, aku atas hulu balai lagi mini anak Selama. Selama tolak bulat-bulat kata toksir ke anak aku. Lepas tu, aku pun meniak dia tidak. Kalau anak Selama mari, tak kira pok dia, tak kira mok dia. Aku tak benar siapa-siapa. Anak aku tak beri ke anak Selama. Aduh, saya suti surah lalu. Kalau mu tak bui, anakmu menikah dengan adik aku. Siap sedia, alih yang menanti. Kalau aku tak mati, munglah yang mati. Luk baloh, kan sepatah dua Simah, Raja Nemi dengan Sang Suti Selalu Lawi. Masih ke masing naik gemiru. Bertemuk semula di media FM. Saya suti suruh lawi amu bunuh mati dia. Bila? Sebentar saat ni. Assalamualaikum sebakar kaya. Mati. Mati dia. Hulu balik dia. Hulu balik dia amu lipat tekuk. Mati dia. Oh lah tak boleh kamu si abut nak segangin. Nak segangin ke apa saat ni? Dahlah katak-katak lemik ke boleh kamu. Mula nyar boleh mampu. Aduh. Sebab selama kening. Lama ni tak boleh lawa, demo-demo segar. Kalau ibarat lori, kalau dia tak tayang pun tak takut dah. Alah, gila sangat ini. Gala tanah huyai sangat ini. Alah, anak sedara berapa tak menunggu pok sara langsung. Lepas tu, aku dengar kabaran adik aku. Duduk perkasih saya dua tu. Dari anjur tujuh, setanah lima. Mungkin ayaklah ke adik amba. Bawa baliklah perempuan itu dari negeri ayah na dia. Menikah kahwinlah banget-banget. Sebab musuh tak ada dah. Tak boleh nak marah. Tak ada dah, orang nak murih. Bila? Hari ni selalu. Oh, jadi yang pergi oyak ke tuan cik Raden Lak Juno tu. Ha! Lepas tu, buat kelip dalam istana. Lepas tu, Niko. Pergi bangat-bangat. Bila? Oh, dia koyak pergi selalu. Alah, kecek pula lagu tu semua sangat ni. Beriah pun tak koyak. Hanya oyak kena, dia tak ringat.
Gi bang ha, tak apa gua ni gi adik. Pakasok mak kasin awak lo, dalih teku pati. Marilah kita balik bersama-sama dalam anyu tujuh. Tanah ni perlu kau ayah nak amo. Amo bime juga. Takut ada musuh-musuh sekat ke tengah jalan. Nak ikat adik-adik amo pula. Nak ikat pula popok kita. Tak apalah hari ni. Amo jaga kan dari kiri. Amo jaga kan dari kanan. Jadi bawa perempuan tu kita balik dalam istana. Balik dari sana. Tak apa kata kau ayah dia. Pengasuh ya. Anak gila, anak gila, anak gila. Pasti semua dalam teku agak kapun bagian boleh puh maaf urut bayaku. Pengasuh kemah kau sinawuk lu sekali dengan pengasuh wuk yo kau tak semua. Gua no mari dari dapet istana. Jadi begini dolih tu aku patik nak rakyat cerita kabar yang baik sangat. Aku rakyat agak pengasuh menurut tu pendengar. Kerana amur ni takutnya nak keluar takut orang bunuh. Hari ni dolih tu aku tak usah lagi takut cerita dengan gobar. Saya suti suruh lawi kena bunuh mati dah dia oleh abel oleh teku simah raja ni mereka putih hulu balai rakyat dari dalam negeri ni habis kena ikat takat kena bunuh negeri menjadi kepada jaruk padan tar kuku. Lepas pada tu titah petah pada kuri abel oleh teku simah raja ni mereka putih bawalah suap teri pakau maling baliklah ke dalam istana suruh ayah nom kahwinlah nikah dengan bangat-bangat. Nikah siapa? Nikah raja lah. Oh, tidak nikah mung. Aku ada mini pak doh. Kalau gitu tak apalah hari ni. Mari pada kau diri Adino. Keluarlah adik bagai sekejap. Oh, lagu mana ni ya, Ben? Marilah adik kita balik ke dalam anjur tujuh. Tanah lima negara Kuala Dua. Kita menikah kahwin di sana lah adik. Hadapi apa kau diri ayah no serimah raja seramu. Kerana nak nikah sini. Tak ada sorry abu doh. Rakyat bala mati bunuh dia oleh abis serimah raja ni mereka putih. Moleklah begitu kak. Gilah abis dengan bangat-bangat. Bikin ngerti kamuk dalam ni dadok. Bikin tak kena nak kamuk tak sapak. Bojalel adik we. Tuai kecil Raden Lak Juno sudah sapa ke istana Balagading Pudukuri ayah Nodio Serimah Raja Seramo di dalam negara Kuala Dua. Mah Raja Seramo terima dengan tangan 10. Anak dengan menantu kelik mari menikah kahwinlah dengan seberapa segera kerana takut mara-mara dia musuh-musuh lagi nak ubuk katin di dalam negeri. Negeri mah Raja Seramo sudah menjadikan amir sentosa tidak ada lagi musuh masuk ceroboh tidak ada lagi rakyat bersusuh ke hati. Selamatlah di jiwa yes penuh mah Raja Seramo. Sekianlah saja persembahan wayang kulit pada malam ini yang bertajuk Seng Suti Surau Lawi.